Pemirsa, Anda masih di Ainus Kalsel. Kota Banjarbaru memiliki sejumlah tempat wisata yang unik dan menarik untuk dikunjungi. Salah satunya yang berlokasi di Jalan Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka. Tempat wisata unik ini diberi nama Rumah Jomblo. Penamaan jomblo karena di lokasi ini terdapat satu rumah menyendiri di atas bukit. Kalimantan Selatan menyimpan pesona wisata yang cocok untuk pecinta fotografi. Salah satunya Rumah Jomblo di kawasan Gunung Kupang, Cempaka Banjarbaru dengan konsep unik, berada di atas bukit yang membuat panoramanya kian menarik. Dinamai Rumah Jomblo karena rumah ini berdiri menyendiri di atas bukit bekas galian tipe C. Keberadaan rumah di atas bukit ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Tak heran, pada akhir pekan tempat wisata ini banyak dikunjungi oleh para wisatawan, khususnya para kaum muda. Menurut ulun sangat menarik kan di sini. Udah banyak perumahan, tapi yang satu ini masih tersisa tuh nah. Jadi masih kelihatan bekas bahari kayak gimana di sini areanya. Ya ulun foto aja bang tadi. Selain memiliki keunikan tersendiri, wisata Rumah Jomblo yang sempat viral dan menjadi perbincangan di media sosial ini, para wisatawan yang ingin menikmati keindahannya tak perlu khawatir, karena untuk menuju Rumah Jomblo tidak dipungut biaya masuk alias gratis. Dari Kota Banjarbaru, Sairi Ainus melaporkan.